Kisah ini diadaptasi dari kisah nyata. Jika ada kesamaan nama tokoh, semua ini murni kebetulan. Karena nama semua tokoh dan karakter dalam cerita ini sudah kami rubah. Cari tempat ternyaman kalian, dan mari kita nikmati ceritanya. Wawan adalah sosok polisi yang gagah dan disegani di lingkungan pekerjaannya. Di balik ketegasan dan dedikasinya pada tugas, ia menjalani kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna bersama istrinya, Maya, dan dua anak mereka. Mereka telah bersama selama 19 tahun, dan setiap orang menganggap Wawan sebagai suami serta ayah yang setia. Namun, jauh di dalam hatinya, Wawan sering merasa kosong, seperti ada bagian dirinya yang selalu mencari sensasi baru. Dalam hati kecilnya, ia menyadari bahwa rutinitas sehari-hari dan kebersamaan dengan Maya yang terasa monoton kadang membuatnya gelisah. Suatu hari, di sela tugasnya di kantor polisi, seorang wanita datang untuk melaporkan kasus pencurian di sekolah tempat ia mengajar. Wanita itu adalah Cindy, guru berusia 35 tahun dengan paras yang memikat dan aura yang berkarisma. Cindy adalah tipe wanita yang sulit untuk dilupakan. Rambutnya yang tergerai, cara bicaranya yang tenang, dan senyum hangatnya seolah menciptakan magnet bagi Wawan. Saat Cindy melaporkan kejadiannya, Wawan terpaku sejenak, merasa tertarik pada kelembutan yang terpancar dari dirinya. Entah mengapa, Cindy tampak berbeda dari kebanyakan wanita yang pernah ia temui. Perbincangan mereka berlangsung singkat, hanya membahas detail kejadian pencurian. Namun bagi Wawan, percakapan itu meninggalkan kesan yang dalam. Seketika, perasaan yang telah lama ia pendam kembali muncul, menggoyahkan prinsipnya sebagai suami dan polisi. Setelah pertemuan itu, Cindy terus terbayang dalam benaknya, bahkan di saat ia pulang ke rumah dan duduk bersama Maya. Ia berusaha untuk tidak memikirkan wanita itu, tetapi bayangannya tetap melekat, seolah menciptakan ruang yang sulit dijelaskan di hatinya. Wawan pun mencoba menghubungi Cindy beberapa hari kemudian dengan dalih ingin menanyakan perkembangan kasus pencurian tersebut. Awalnya, Cindy menjawab dengan ramah dan profesional, membalas pesannya tanpa tanda-tanda ketertarikan. Namun, percakapan singkat itu mulai berkembang menjadi obrolan yang lebih santai, hingga akhirnya mereka saling bertukar cerita pribadi. Bagi Wawan, Cindy adalah percikan api yang ia cari selama ini, energi baru yang membuat hidupnya terasa berwarna. Hubungan mereka kian intens setelah beberapa kali bertukar pesan. Dalam pesan-pesan itu, Wawan merasakan kehangatan dan perhatian yang berbeda dari apa yang biasa ia dapatkan dari Maya. Ada sesuatu yang berbeda pada Cindy, sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali. Tanpa sadar, Wawan mulai menggoda Cindy, mengirimkan pesan-pesan yang berisyarat. Ia tahu bahwa yang ia lakukan salah, namun rasa rindu pada hal-hal yang baru dan terlarang perlahan-lahan menutup mata hatinya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bertemu kembali di sebuah kafe kecil di sudut kota. Pertemuan itu dipenuhi dengan tawa dan percakapan hangat yang membuat waktu berlalu tanpa terasa. Dalam momen tersebut, Wawan merasa seolah kembali muda. Cindy pun mulai menunjukkan ketertarikannya, meski ia sadar bahwa hubungan ini membawa risiko besar. Namun, magnet yang tercipta di antara mereka terlalu kuat untuk diabaikan, dan dalam pandangan mereka, terselip keinginan yang terpendam. Malam itu, Wawan pulang dengan perasaan yang bercampur antara kegembiraan dan kekhawatiran. Di satu sisi, ia merasa telah menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupnya. Di sisi lain, ia tahu bahwa melangkah lebih jauh bisa menghancurkan kehidupan yang telah ia bangun bersama Maya. Namun, godaan itu terlalu manis untuk dilewatkan, dan Wawan memilih untuk menunda rasa bersalahnya. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia hanya akan melangkah sejauh ini saja, tanpa ada konsekuensi besar. Namun, malam-malam setelah pertemuan itu terasa berbeda bagi Wawan. Bahkan ketika ia bersama Maya, bayangan Cindy terus menghantui pikirannya. Hati kecilnya masih menyimpan rasa takut, tetapi hasratnya pada Cindy perlahan-lahan mulai menguasai dirinya. Dalam hatinya, Wawan sadar bahwa langkah kecil ini bisa menjadi awal dari kehancuran, tetapi pesona Cindy sudah membutakan logikanya. Setelah pertemuan di kafe kecil itu,
hubungan Wawan dan Cindy mulai mengalir ke arah yang lebih dalam dan berbahaya. Setiap pesan yang mereka tukarkan menjadi semakin pribadi, semakin penuh godaan. Wawan, yang awalnya mencoba menyimpan perasaan ini sebagai pelarian kecil dari rutinitasnya, mulai hanyut dalam arus perasaannya terhadap Cindy. Setiap detik terasa seperti detik yang sangat dinantikan. Setiap notifikasi di ponselnya terasa seperti percikan api yang menggairahkan. Ia mulai mengatur waktu, mencari celah di antara tugas dan rumah tangganya untuk dapat bertemu Cindy lagi. Suatu malam, Wawan mengusulkan ide yang berani. Mereka bertemu di sebuah penginapan kecil di pinggir kota, jauh dari pandangan mata yang mengenalnya. Ia tak lagi bisa menahan keinginannya untuk berada lebih dekat dengan Cindy, merasakan kehangatan yang sudah lama tidak ia dapatkan di rumah. Awalnya, Cindy ragu. Namun, setelah beberapa percakapan yang mengalir lembut namun penuh isyarat, Cindy menyerah pada dorongan hatinya. Perasaan bersalah yang sempat menghampirinya perlahan menghilang, digantikan oleh rasa penasaran yang membuat jantungnya berdebar. Malam yang mereka rencanakan akhirnya tiba. Wawan mengendarai mobilnya dengan hati berdebar, mencoba menenangkan pikiran agar tak terlihat gelisah. Sesampainya di penginapan, Cindy sudah menunggunya dengan senyum yang menghanyutkan, mengenakan pakaian yang membuatnya semakin mempesona. Wawan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak lama, sebuah gairah yang seolah membakar setiap saraf di tubuhnya. Dalam ruang yang sunyi, mereka menemukan keintiman yang selama ini hanya tersimpan dalam angan. Pertemuan mereka malam itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Wawan merasa bahwa hidupnya menjadi lebih berwarna dengan kehadiran Cindy, seolah ia menemukan alasan baru untuk bahagia. Ia semakin tak bisa lepas darinya. Setiap percakapan, setiap sentuhan, setiap tatapan mata membuatnya tenggelam semakin dalam. Dalam diam, Wawan tahu bahwa ia sedang menyalakan api yang bisa membakar kehidupannya sendiri, tetapi ia tak peduli. Rasa puas yang dirasakannya bersama Cindy membuatnya seolah berada di dunia yang berbeda, jauh dari tanggung jawab dan komitmen yang selama ini membelenggunya. Di sisi lain, Cindy pun mulai menikmati hubungan ini. Ia merasakan getaran yang berbeda ketika bersama Wawan, sesuatu yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Dalam diri Wawan, ia melihat sosok pria yang kuat namun rapuh, seseorang yang mampu membuatnya merasa diinginkan dengan cara yang belum pernah ia alami. Meskipun ada rasa bersalah yang terlintas di benaknya setiap kali mengingat bahwa Wawan memiliki istri, Cindy menepisnya. Ia hanya ingin menikmati momen ini, walau ia sadar bahwa hubungan ini tak bisa berlangsung lama. Setiap kali mereka berpisah, Wawan pulang dengan hati yang penuh kegelisahan namun juga kebahagiaan yang membingungkan. Ia sering duduk di mobil sejenak sebelum masuk rumah, mencoba menyembunyikan senyum atau raut wajah yang mungkin terlihat berbeda oleh Maya. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa semakin lama ia melanjutkan hubungan ini, semakin besar risiko yang harus ia tanggung. Namun, bayangan Cindy terus menghantuinya, seperti racun manis yang sudah menyusupi setiap bagian dari dirinya. Di rumah, Maya mulai menyadari perubahan sikap suaminya. Wawan semakin sering termenung, dan terkadang ia melihat Wawan tersenyum sendiri saat memandang layar ponselnya. Hati Maya mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasi belaka, atau mungkin hanya efek dari pekerjaan Wawan yang semakin padat. Namun, kekhawatiran itu perlahan merayap, meninggalkan jejak ketidakpastian di benaknya. Malam demi malam berlalu, dan setiap pertemuan dengan Cindy semakin membuat Wawan kecanduan akan kebebasan yang ia rasakan saat bersama wanita itu. Di satu sisi, ia tahu bahwa ia tidak bisa sepenuhnya meninggalkan keluarganya. Di sisi lain, perasaan terhadap Cindy begitu kuat hingga sulit untuk ditolak. Pada akhirnya, Wawan memilih untuk menutup rapat-rapat perasaan bersalahnya. Ia yakin bahwa hubungan ini hanya milik mereka berdua, rahasia yang akan ia jaga dengan segala cara. Namun, dalam hatinya yang terdalam, Wawan tahu bahwa dirinya telah terperangkap dalam api yang membara, yang lambat laun mungkin akan membakar segalanya. Di rumah,
Maya mulai merasakan perubahan yang tak bisa ia abaikan lagi. Wawan yang dulu hangat dan penuh perhatian kini sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk, sementara sikapnya semakin dingin. Maya, yang selama ini mempercayai suaminya sepenuh hati, mulai merasakan keraguan. Setiap kali ia bertanya, Wawan hanya memberi jawaban singkat yang terasa seperti menghindar. Maya berusaha menenangkan hatinya, meyakinkan diri bahwa perubahan sikap Wawan hanya akibat tekanan dari pekerjaannya yang memang melelahkan. Namun, hari demi hari berlalu, dan Wawan semakin sering menghindari interaksi langsung dengannya. Ia kerap membawa ponselnya kemanapun, bahkan saat di rumah, dan terkadang Maya mendapati Wawan tersenyum sendiri ketika memandangi layar ponselnya. Hal itu semakin membuat Maya merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia mencoba menyimpan kegelisahan itu dalam diam, berpikir bahwa mungkin dirinya hanya terlalu curiga. Namun, ada perasaan asing yang mulai menyusup ke dalam hatinya, seperti firasat buruk yang sulit diabaikan. Pada suatu malam, saat Wawan pergi dengan alasan tugas yang mendadak, Maya tak sengaja melihat notifikasi di ponsel Wawan yang tertinggal di ruang tamu. Nama Cindy muncul di layar, dengan pesan yang singkat namun cukup untuk membuat hati Maya bergetar. "Sampai bertemu nanti, aku sudah tak sabar." Mata Maya tertuju pada ponsel itu, dan tanpa sadar, tangannya bergetar ketika mencoba mencari tahu lebih jauh. Ia membuka percakapan itu dan mendapati sederet pesan-pesan penuh kehangatan dan tawa yang membuat hatinya hancur berkeping-keping. Maya berusaha menahan air matanya, memaksa dirinya tetap tenang. Malam itu ia duduk di ruang tamu sendirian, meresapi perasaan sakit yang baru pertama kali ia rasakan dalam hidupnya. Setiap kata dalam pesan-pesan itu menampar perasaannya, seolah-olah ia sedang dihadapkan pada kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Bayangan rumah tangganya yang selama ini harmonis kini terasa seperti ilusi semata. Maya tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan ini, tetapi tak tahu harus memulainya dari mana. Sejak malam itu, Maya menjadi lebih waspada. Ia mulai mengamati setiap gerak-gerik Wawan dengan cermat, mencatat setiap kebohongan yang terlontar dari mulutnya. Setiap kali Wawan pergi dengan alasan pekerjaan, Maya mencatat waktu dan lokasi yang diucapkannya, berencana untuk mencari tahu kebenarannya. Meski hatinya hancur, Maya bertekad untuk mengumpulkan cukup bukti sebelum ia konfrontasi. Ia tahu bahwa sekali ia mengungkapkan perasaannya, tak akan ada jalan kembali. Di sisi lain, Wawan semakin terlena dalam hubungan rahasianya dengan Cindy. Setiap pertemuan mereka di penginapan atau kafe tersembunyi memberinya semangat baru, sensasi yang tak pernah ia temukan dalam kehidupannya yang biasa. Dalam pelukannya pada Cindy, ia merasa seolah bisa melupakan beban sebagai suami dan ayah. Wawan sama sekali tak menyadari bahwa Maya telah mulai menyusun rencana untuk mengungkap kebenaran. Baginya, hubungan dengan Cindy adalah dunia lain yang tak akan pernah terhubung dengan kehidupannya bersama Maya. Sementara itu, Maya mulai merasakan perubahan besar dalam dirinya. Wanita yang dulu penuh kasih dan setia, kini berubah menjadi sosok yang dingin dan tertutup. Ia menjadi lebih pendiam, mengunci semua perasaan dan kecurigaannya dalam hati, seolah sedang mempersiapkan diri untuk pertempuran besar. Setiap malam ia menangis dalam diam, namun di balik air matanya, ia mulai merasakan kekuatan yang perlahan-lahan tumbuh, kekuatan untuk menghadapi Wawan dan meminta penjelasan yang pantas ia dapatkan. Waktu terus berjalan, dan Maya tahu bahwa ia tidak bisa menyimpan rasa sakit ini selamanya. Ia merasa semakin tak bisa mengenali pria yang selama ini ia anggap sebagai pendamping hidupnya. Dalam diam, ia mulai merencanakan konfrontasi yang mendalam, sebuah pertemuan yang akan menguji seberapa kuat hubungan mereka sebenarnya. Di tengah keheningan malam, Maya berjanji pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, ia akan menemukan kebenaran, meski itu berarti harus meruntuhkan keluarga yang selama ini ia jaga sepenuh hati. Di balik senyum manis dan wajah tenangnya, Cindy menyimpan dilema besar yang terus menghantui hari-harinya. Sebagai seorang guru, ia dikenal ramah dan penuh perhatian terhadap murid-muridnya. Namun, sejak hubungannya dengan Wawan dimulai, pikirannya terus diselimuti kecemasan dan rasa bersalah.
Setiap kali ia berdiri di depan kelas, ia merasa terbagi antara perannya sebagai pendidik yang dihormati dan perasaan tergoda yang tak mampu ia lepaskan. Cindy tahu, apa yang ia lakukan adalah kesalahan besar, tetapi ada sesuatu dalam diri Wawan yang membuatnya sulit untuk melepaskan pria itu. Setiap sore, setelah mengakhiri tugas mengajarnya, Cindy merasa dirinya terperangkap dalam siklus yang penuh godaan. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Wawan, pria yang telah membuatnya merasa istimewa dan diinginkan dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di satu sisi, ia ingin menghentikan hubungan ini, menyingkirkan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Namun, setiap kali menerima pesan dari Wawan yang mengajaknya bertemu, hatinya bergetar. Cindy sadar bahwa dirinya telah jatuh terlalu dalam. Pertemuan mereka di penginapan menjadi rutinitas rahasia yang tak terhindarkan. Setiap kali langkah kakinya memasuki kamar itu, Cindy merasa seperti memasuki dunia lain, dunia yang penuh keintiman dan ketenangan yang tak ia dapatkan dalam hidupnya yang biasa. Wawan menyambutnya dengan hangat, memeluknya erat seolah mereka adalah sepasang kekasih yang bebas dari segala beban. Dalam pelukan Wawan, Cindy merasa terlupakan oleh dunia luar, meski ia tahu kenyataan yang kejam menunggu di luar pintu kamar tersebut. Malam demi malam, hubungan terlarang ini semakin mendalam, semakin sulit untuk dihentikan. Setelah bertemu, mereka berdua akan berbaring bersama dalam keheningan yang hangat, saling berbagi cerita yang tak pernah mereka bagikan pada orang lain. Ada sebuah ikatan rahasia yang tumbuh di antara mereka, seolah-olah mereka adalah dua jiwa yang saling mengerti tanpa perlu banyak kata. Meski Cindy tahu bahwa ia hanya seorang pelarian bagi Wawan, ia memilih untuk menutup mata. Hatinya yang lemah membuatnya terus menyerah pada situasi ini. Namun, setelah setiap pertemuan, Cindy selalu pulang dengan perasaan hampa yang tak terjelaskan. Ia menyadari bahwa dirinya terjebak dalam lingkaran setan yang merusak hidupnya, dan hal itu membuat batinnya tersiksa. Saat berjalan pulang, ia selalu dihantui oleh bayangan istri dan anak-anak Wawan yang tak pernah ia temui namun jelas merasakan dampak dari perselingkuhan ini. Rasa bersalah menguasainya, tetapi hasrat dan ketergantungan emosional pada Wawan terlalu kuat untuk ia hentikan. Di sekolah, rekan-rekan kerja Cindy mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Mereka sering melihatnya termenung dan terlihat letih, seperti seseorang yang menyimpan rahasia besar. Beberapa rekan mencoba bertanya, namun Cindy selalu menghindar, menutup dirinya dari segala bentuk perhatian. Dalam hati, ia merasa takut bahwa hubungannya dengan Wawan suatu saat akan terungkap, bahwa rahasia ini akan menghancurkan hidupnya yang selama ini tenang. Tetapi meski sadar akan risikonya, ia terus tenggelam semakin dalam. Sementara itu, Wawan, yang semakin terikat dengan kehadiran Cindy, juga mulai menunjukkan sisi lemahnya. Ia memperlakukan Cindy seperti sebuah pelarian dari segala beban hidupnya, dan dalam momen-momen itu, ia tak peduli lagi dengan konsekuensi atau rasa bersalah yang seharusnya ia rasakan. Mereka berdua semakin bergantung satu sama lain, seolah-olah hidup ini hanya milik mereka berdua. Di mata Wawan, Cindy adalah sebuah kebebasan yang tak pernah ia temui dalam kehidupannya yang kaku dan penuh tanggung jawab. Pada akhirnya, Cindy sadar bahwa hubungan ini telah mengubahnya. Maya, yang sudah lama mencurigai perubahan Wawan, mulai merasakan kebenaran yang pahit mendekat. Kecurigaan dalam hatinya semakin membesar setelah mendapati Wawan semakin sering pulang larut dan selalu membawa ponsel kemanapun ia pergi. Setiap kali ia berusaha membuka percakapan untuk memastikan perasaannya, Wawan hanya menjawab singkat atau menghindar dengan dalih pekerjaan yang menumpuk. Maya tak ingin langsung menuduh, tetapi instingnya sebagai istri yang sudah bersama selama 19 tahun tak bisa dibohongi. Pada suatu malam, Maya memutuskan untuk tidak lagi mengabaikan tanda-tanda yang begitu jelas di depan matanya. Dengan penuh tekad, ia menyusun rencana untuk mengikuti Wawan tanpa sepengetahuan suaminya. Maya memilih hari Sabtu, saat Wawan seringkali pergi dengan alasan lembur. Kali ini, ia bersiap untuk mengakhiri segala keraguan yang telah lama membebaninya. Hatinya berdebar, antara takut akan kenyataan yang mungkin ia temukan dan tekad untuk mengetahui kebenaran.
Saat Wawan keluar rumah, Maya mengikutinya dari kejauhan, memastikan agar Wawan tidak menyadari keberadaannya. Di tengah perjalanan, hatinya semakin hancur ketika menyaksikan suaminya berhenti di sebuah penginapan yang terletak di pinggiran kota. Air matanya sudah tak terbendung lagi saat ia melihat Wawan masuk ke dalam penginapan itu dengan penuh percaya diri, seolah tidak ada yang perlu ia sembunyikan. Maya merasakan kehancuran dalam dirinya, seolah seluruh hidup yang ia bangun bersama Wawan runtuh seketika. Dalam kekacauan emosinya, Maya memutuskan untuk tetap berada di sana, mengamati dari jauh untuk memastikan. Tak lama kemudian, ia melihat seorang wanita keluar dari taksi dan berjalan menuju pintu penginapan yang sama. Wanita itu tampak anggun, dengan raut wajah yang penuh percaya diri. Maya langsung tahu siapa wanita itu. Cindy, guru muda yang ia pernah lihat di sekolah anaknya. Hati Maya mencelos, melihat suaminya menyambut wanita itu dengan tatapan yang penuh kasih. Semua kecurigaannya terbukti benar, dan tak ada lagi yang bisa menghapus rasa sakit yang kini membekas dalam hatinya. Maya pulang dengan tubuh bergetar dan hati yang terluka parah. Malam itu, ia duduk sendirian di kamar, mencoba menerima kenyataan yang begitu pahit. Rasa dikhianati memenuhi seluruh benaknya. Ia mengenang semua kenangan indah yang pernah ia bagi bersama Wawan, mencoba mencari kesalahan dalam dirinya yang mungkin membuat Wawan tergoda oleh wanita lain. Dalam kegelapan kamar, Maya mulai memikirkan langkah selanjutnya. Haruskah ia berdiam diri dan mempertahankan keluarga demi anak-anak? Ataukah konfrontasi dengan Wawan adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan kejelasan? Di hari-hari berikutnya, Maya mencoba bersikap normal di hadapan Wawan, meskipun hatinya penuh luka dan kebencian yang terus tumbuh. Ia menyimpan rahasianya sendiri, menyembunyikan kebenaran yang telah ia temukan. Setiap kali melihat Wawan, ia harus menahan diri agar tidak meluapkan emosinya. Tetapi di dalam hatinya, ia sudah tak lagi melihat Wawan sebagai sosok suami yang ia cintai. Sosok pria yang dulu ia anggap setia kini telah berubah menjadi orang asing di matanya. Seseorang yang ia benci dan kasihi dalam waktu yang sama. Sementara itu, Wawan tak menyadari bahwa rahasia yang ia jaga rapat-rapat telah terbongkar. Ia tetap menjalani hubungan dengan Cindy, semakin larut dalam keintiman yang memabukkan. Setiap kali bertemu, Wawan merasa seperti menemukan pelarian dari kehidupan rumah tangga yang ia anggap membosankan. Namun, tanpa sadar, ia sebenarnya telah memicu bom waktu yang perlahan-lahan mendekati titik ledaknya. Kebohongan demi kebohongan yang ia bangun tak lama lagi akan menghancurkan seluruh kehidupannya. Di saat yang sama, Maya mulai mengumpulkan keberanian untuk menghadapi Wawan. Ia tahu bahwa menyimpan rasa sakit ini dalam diam hanya akan menyiksanya lebih dalam. Maya berencana untuk memilih waktu yang tepat, momen di mana ia bisa mengungkapkan seluruh perasaannya dan memaksa Wawan untuk memberikan jawaban atas pengkhianatan yang telah ia lakukan. Dalam diam, Maya menunggu hari itu tiba, hari di mana seluruh kepalsuan ini akan tersingkap dan ia bisa menemukan kejelasan bagi dirinya sendiri. Maya tak lagi bisa menunda apa yang sudah ia rencanakan selama ini. Setiap hari yang berlalu, perasaan sakit dan marah semakin menghancurkan hatinya. Ia sadar bahwa selama ini dirinya hidup dalam kebohongan yang dibangun oleh Wawan, seseorang yang ia percayai sepenuh hati. Setelah beberapa hari menyusun keberanian, akhirnya Maya memutuskan untuk menghadapi Wawan secara langsung. Hatinya berdebar saat memikirkan percakapan yang akan terjadi, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kepura-puraan ini. Pada suatu malam, setelah anak-anak mereka tidur, Maya menunggu Wawan di ruang tamu. Wawan terlihat terkejut ketika mendapati istrinya duduk dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya, ekspresi yang menunjukkan tekad dan kekecewaan yang mendalam. Tanpa basa-basi, Maya langsung menatapnya tajam dan berkata, "Aku sudah tahu semuanya, Wawan. Jangan mencoba berbohong lagi." Kata-kata itu membuat Wawan tercekat. Darahnya terasa berhenti mengalir. Ia tak pernah menyangka Maya akan mengetahui rahasianya. Wawan mencoba menghindari tatapan Maya, mencari alasan untuk menyangkal. Namun pandangan penuh luka di mata istrinya membuat ia tak bisa berkata-kata. Maya terus mendesaknya,
meminta penjelasan tentang hubungan terlarangnya dengan Cindy. Dengan suara yang hampir bergetar, ia bertanya, "Mengapa, Wawan? Apa yang kurang dariku? Apa yang membuatmu begitu tega melakukan ini?" Pertanyaan itu membuat Wawan terdiam, tak mampu memberikan jawaban yang bisa meredakan rasa sakit Maya. Dalam kekacauan pikiran dan emosinya, Wawan akhirnya mengakui semuanya. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia merasa terjebak dalam rutinitas dan menemukan sesuatu yang baru dalam hubungan dengan Cindy, sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali. "Aku tahu ini salah," katanya dengan suara parau. "Tapi aku tak tahu bagaimana menghentikannya." Namun, penjelasan itu hanya semakin membuat hati Maya terluka. Baginya, pengakuan Wawan adalah penghinaan atas semua pengorbanan dan kepercayaannya selama ini. Tangis Maya pecah, dan tanpa bisa menahan diri, ia meluapkan semua perasaannya yang terpendam selama ini. Ia mengingatkan Wawan akan semua kenangan indah yang mereka bangun bersama, semua janji yang pernah ia ucapkan sebagai seorang suami dan ayah. Maya merasa bahwa semua itu kini hanya tinggal kenangan kosong yang tak berarti. Wawan, yang biasanya begitu tegar, hanya bisa menundukkan kepala, merasa tak berdaya di hadapan istrinya yang terluka. Setelah cukup lama dalam keheningan yang menyakitkan, Maya menanyakan keputusannya kepada Wawan. "Apakah kau akan tetap bersama wanita itu atau kau ingin memperbaiki keluarga ini?" tanyanya dengan suara yang penuh kepedihan. Wawan terdiam, terjebak dalam dilema yang ia ciptakan sendiri. Ia tahu bahwa memilih Maya berarti meninggalkan Cindy, seseorang yang selama ini memberinya pelarian dari hidupnya yang ia anggap monoton. Namun, ia juga tahu bahwa keputusannya malam ini akan menentukan seluruh hidupnya ke depan. Akhirnya, Wawan berlutut di depan Maya, memohon pengampunan. Ia mengakui kesalahannya dan berjanji akan mengakhiri hubungan dengan Cindy, berusaha memperbaiki rumah tangga mereka yang telah hancur. Ia meminta kesempatan untuk membuktikan dirinya, meski ia sadar bahwa mungkin janji itu sudah terlambat. Dengan hati yang tercabik-cabik, Maya hanya bisa terdiam, tak yakin apakah ia mampu mempercayai suaminya lagi. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi mereka berdua. Wawan yang penuh penyesalan, dan Maya yang terluka dalam. Meski Wawan telah berjanji untuk meninggalkan Cindy, Maya sadar bahwa hubungan mereka tak akan pernah sama lagi. Kepercayaan yang telah ia berikan dengan sepenuh hati kini telah hancur, dan meski ia ingin mempertahankan keluarga mereka demi anak-anak, luka di hatinya mungkin tak akan pernah sembuh. Di tengah keheningan malam, mereka berdua duduk bersama dalam kebisuan yang memilukan, memikirkan jalan panjang yang harus mereka tempuh untuk memperbaiki semua ini. Minggu-minggu berikutnya menjadi perjalanan berat bagi Wawan dan Maya. Meskipun Wawan telah memutuskan hubungannya dengan Cindy dan berusaha sekuat tenaga memperbaiki keadaan, luka yang Maya rasakan begitu dalam. Setiap kali ia memandang suaminya, ingatan akan pengkhianatan itu kembali membayang, seakan-akan dinding yang mereka bangun selama 19 tahun telah runtuh dan tak bisa dibangun kembali. Kepercayaan yang dulu begitu kokoh, kini hancur berkeping-keping, menyisakan kehampaan yang tak bisa ia isi. Wawan berusaha menunjukkan penyesalannya dengan lebih banyak meluangkan waktu di rumah, menjadi suami dan ayah yang lebih perhatian. Ia mengurangi jam kerjanya dan berhenti mencari alasan untuk keluar rumah pada malam hari. Namun, segala usaha Wawan terasa hambar di mata Maya. Ketulusan Wawan kini selalu diragukan, dan setiap kata atau sentuhan darinya seperti pisau yang menusuk luka lama. Baginya, setiap perubahan sikap Wawan hanyalah upaya yang terlambat untuk membendung keretakan yang sudah begitu dalam. Sementara itu, Cindy menjalani hari-hari yang penuh rasa bersalah dan kesepian. Setelah Wawan memutuskan hubungan mereka, Cindy merasa seperti seseorang yang tersisih. Bayangan perasaan hangat yang pernah ia rasakan bersama Wawan kini berubah menjadi penyesalan yang membebani setiap langkahnya. Ia kehilangan semua yang ia miliki, bahkan harga dirinya sebagai seorang guru dan wanita. Setiap kali melihat dirinya di cermin, ia tak lagi bisa mengenali sosoknya sendiri. Cindy sadar bahwa keputusannya untuk terlibat dalam hubungan terlarang itu telah menghancurkan kehidupan orang lain,
dan mungkin tak ada yang bisa menghapus dosanya. Maya, yang kini terjebak antara cinta dan kebencian, kerap bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia bisa melanjutkan hidup dengan Wawan. Meski hatinya penuh luka, ia juga tak mampu sepenuhnya meninggalkan Wawan. Kenangan akan kebersamaan mereka selama bertahun-tahun seolah terus menghantui, seperti bayangan yang sulit ia lepaskan. Maya tahu, menceraikan Wawan mungkin akan memberikan kebebasan dari rasa sakit, tetapi ia juga tak ingin menghancurkan kehidupan anak-anak mereka yang masih membutuhkan sosok ayah dan ibu dalam keluarga. Suatu malam, Maya duduk di kamar yang sunyi, merenungkan semua yang telah terjadi. Di dalam hati, ia berusaha mencari jawaban, apakah ia mampu memaafkan Wawan, meski tahu bahwa hati yang hancur mungkin tak akan pernah utuh kembali. Ia mengerti bahwa hidup mereka tak akan lagi sama, namun ia merasa perlu membuat keputusan. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Maya memutuskan untuk berbicara dengan Wawan, mengutarakan semua perasaannya tanpa menyimpan sedikit pun. Ia butuh kejelasan, apakah mereka bisa tetap bersama atau harus berpisah. Wawan yang mendengarkan setiap kata Maya hanya bisa terdiam, menundukkan kepala dalam penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa tak ada kata-kata atau janji yang bisa menyembuhkan luka Maya sepenuhnya. Dalam hati, Wawan menerima bahwa semua perbuatannya telah menghancurkan kehidupan mereka berdua. Maya mengatakan bahwa meski ia akan mencoba bertahan, ia butuh waktu untuk benar-benar bisa memaafkan, dan selama itu, ia meminta Wawan memberinya ruang. Wawan, dengan penuh pengertian, mengangguk dan berjanji akan menghormati keputusan Maya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tetap tinggal bersama. Namun hubungan mereka kini terasa seperti dua orang asing yang hidup di bawah satu atap. Maya masih mencintai Wawan, namun cinta itu telah berubah menjadi sesuatu yang asing, penuh keraguan dan luka. Mereka hidup bersama demi anak-anak, namun kebahagiaan yang dulu mewarnai rumah mereka kini berganti dengan keheningan yang penuh kepedihan. Setiap hari, Maya berjuang untuk memaafkan, sementara Wawan terus mencoba menebus kesalahannya. Meski ia tahu, rasa bersalah itu mungkin tak akan pernah hilang. Maya dan Wawan mungkin tak lagi sama, namun mereka berusaha bertahan dalam hidup yang mereka pilih. Mereka menyadari bahwa tak ada jalan untuk kembali ke masa lalu yang bahagia, dan yang tersisa hanyalah upaya untuk hidup dalam sisa-sisa harapan yang masih tersisa. Babak kehidupan mereka kini penuh dengan luka, namun di balik semua itu, keduanya belajar menerima bahwa terkadang, pengkhianatan meninggalkan bekas yang tak bisa hilang, namun mereka tetap memilih untuk melangkah, meski dengan hati yang tak lagi utuh.